Jazarin Jamaluddin akan diturunkan untuk mendapat caps yang pertama beliau pada malam ini. Terus serangan yang dilancarkan oleh Emirates. Azamuddin Akil mencari ruang untuk melakukan clearance, tetapi Omar Abdul Rahman, satu percubaan yang baik, itu dia gol. Cukup mudah. Clearance patutnya dilakukan di situ oleh Alex, baliknya clearance-nya adalah kepada Omar Abdul. Kita lihat bagaimana Alex terus memberikan bola kepada pihak lawan, dan daripada awal beliau pun sudah tahu apa yang ingin beliau lakukan. Omar Abdul Rahman, dari situ lagi beliau sudah melihat sudut pintu gol dan terus mencarinya dengan tepat. Itulah Antoud Al-Balushi, satu cross yang amat bahaya. Tapi pujur Matthew Davis dapat melakukan clearance baik untuk Wan Zack Haikal. Safi Salih lepas. Kemudian di situ yang mana? Oh, kemudiannya peluang Ahmad Khalil untuk gol yang kedua. Satu pintasan yang bijak dapat dilakukan oleh Ahmad Khalil untuk gol yang kedua kepada Emirat Arab Bersatu. Ya, sudah beberapa kali. Terlihat sedikit saja dia berjaya melepasi Roni Harun dan juga Aidil. Dan itu dia, tidak dikawal langsung, beliau masuk bersorangan diri pintu belakang. Tanpa banyak masalah untuk dia mendapatkan bola itu terlebih dahulu dari mengasah pintu gol Emirates sepanjang permainan. Selain daripada percubaan lewat pintu gol dari Fakhri Sarani, satu tendangan yang berkualiti diperlukan dari Syafiq Rahim. Satu tandukan cantik Badrul Bakhtiar dapat melakukan satu tandukan untuk menewaskan. Baliknya hanya kaku saja, Badrul bijak untuk meluru ke arah bola. Iya. Beliau membiarkan ruang kosong di hadapan untuk beliau mengambil kesempatan. Bola dihantar tepat oleh Syafiq Rahim. Betul-betul di tempat yang beliau...